Pelakon Lisdawati menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT selepas anak ketiganya yang juga merupakan model muslimah Hana Farisha telah selamat melangsungkan majlis pernikahannya pada tanggal 12 Disember lalu. Menurut Lisdawati, dia mendoakan semoga bahtera perkahwinan anaknya itu bersama pasangan yang dikenali sebagai Afiq akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Alhamdulillah, selesai sudah acara majlis pernikahan dan sanding anak ketiga. Semoga Allah merahmati korang berdua, bahagia hingga akhir hayat. Perkabaran itu dikongsikan sendiri oleh isteri kepada pelakon Fauzi Nawawi itu menerusi sebuah hantaran yang dibuat naik di laman IG. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Maaf atas segala kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Maaf juga kepada mereka yang tak dapat kami jemput atas sebab-sebab SOP yang terhad. Terima kasih juga kepada pihak besan dan seluruh ahli keluarga yang datang dari jauh.